Kanan selamat, atas ini dia. Ada single terbaru berjudul Bunting ini. Haunting. Iya, iya. Kok judul lagunya kayak agak serem ya kayaknya? Ya karena memang waktu itu ada setan kredit waktu wow. itu. Wah. Hey, eh, siapa nih? Anak kampus ya? Gua sama geng ini ya. Hai. Kenal Bang semuanya. Oh, kenal namanya dong. Siapa? Ini, Linda. Hati Bro. Digigit sama itu. Linda juga. Ya, jadi lagu tentang apa, Yud? Eh, Yud lagi. Shannon. Lagu ini bercerita tentang pasangan yang dulu pernah sama-sama, akhirnya putus. Dan mereka sekarang saling stalking satu sama lain. Ah, aduh. Iya, oh. Masih saling kepo satu sama lain. Kenapa memilih judul dengan haunting gitu? Dengan bahasa Inggris, apakah di lagu ini juga banyak bahasa Inggrisnya? Oh enggak, sebenarnya lagu ini tuh enggak ada bahasa Inggrisnya. Cuman okay. Teh Meli memilih lagu ini. Oh, Teh Meli yang buat. Teh Meli. Manuhutu. Meli Guslah. Jadi dia pengen buat haunting karena inti dari lagu ini tuh adalah menghantui. Oke. Okay. Prosesnya gimana Shannon? Proses pembuatan? Prosesnya cepet banget. Waktu itu kita didengerin lagunya, aku ke kantornya Musika, terus kita ketemuan, langsung rekaman, terus syuting deh music videonya. Yap. Oke. Okay. Tapi kamu ini enggak apa? Cantik ya kamu tuh ya? Enggak. Puji enggak apa-apa dong. Terima kasih. Nat, kira-kira apa yang mau disampaikan ke pendengar dari lagu ini, Nat? Enggak, secara... Gue penasaran kan kalau emang ini tuh lagu udah jadi apa lu create bareng-bareng? Udah jadi, gue timpuk lu. Tadi udah dibilang, Teh Meli yang buat. Kan ada juga liriknya, mungkin ya. Apa lagunya udah jadi tinggal dinyanyiin. Ini tuh lagunya udah jadi sebenarnya dari Teh Meli. Oke. Okay. Cuman ada kontribusi dari kita berdua juga, cara nyanyiin gimana. Oh, oke. Okay. Lirik atau nadanya okay. apa yang enak kita nyanyiin. Sedang ada kesulitan gak untuk chemistry dalam hal menyanyikan sebuah lagu duet itu kan lu gak sembarangan lu baru kenal terus duet gitu kan. Ada bonding soul di dalam sebuah lagu. Mungkin part paling susah itu chemistry sama dia kali ya. Karena? Stephen itu orangnya iseng banget. Oh. Iya. Penjara. Kok penjara? Jail. Iya kan? Betul lagi. Iya. Jail banget. Apa kejailan yang pernah dilakukan Stephen ke kamu selama proses? Banyak. Pokoknya aku disengin terus sama rekaman, syuting. Jadi ya gitu. Kamu mungkin. Kalau dijailin lagi telepon aku. Aku lebih jahil. Biasanya orang kalau jahil gitu tuh untuk mencari dan mencuri perhatian. Ah. Ada biasanya ada udang di baling baskom. Batu. Udang di baling baskom. Tapi ngerti ya? Gila. Udang di baling. Oke kalau gitu. Sekali lagi good luck buat Stephen dan juga Shannon untuk singlenya Haunting ini. Udah ngelimbalin baskom. Aduh kacau nih. Oke selamat apa? Keren lah kalian lah. Silahkan siap-siap. Stephen ya, kita mau dengerin seperti apa silakan. Nat sini Nat. Gue suka nih bro kalau musisi gini bro. Keren. Lo kapan ngeluarin single lagi? Lo jangan begini kenapa sih? Tapi pakai begini. Biasa aja. Gester bro. Lo sini nih kapan ngeluarin single lagi? Baskom bro. Baskom tadi gak apa. Apa? Mau kemana? Mau kemana kita arahnya? Kapan lo ngeluarin single lagi? Bersama Liong. Kayaknya tahun ini deh. Ngabisin film lo bro, capek bro. Bu aktor. Enggak bukan. Kok kemarin enggak masuk tim aktor di Voli sih? Lu enggak. Ya. Iya, pada orang-orang pada nanyain lu loh. Nanyain dong harusnya orang-orang pada nanyain. Memang enggak ada yang nanyain, Mas. Enggak apa yang penting. Karena lu tuh image-nya vokalis banget. Iya, I know. Onadio Leonardo, terima kasih sudah nemenin kita. Thank you teman-teman juga dari Polimedia TV. Thank you bro dan juga semuanya yang sudah saksikan pokoknya ya, Tonight Show setiap Sabtu dan Minggu jam 9:30 malam. Sampai bertemu lagi, ini dia Stephen Pasaribu dan Shannon. Hey. Haunting. Aku kamu selesai, namun ada rasa ku ingin kembali. Kita
semua sama menghabiskan waktu melihat kamu walau tanpa bertemu. Tapi ego malah kamu selesai, namun kisah ini belum benar usai. Kita sama-sama menghabiskan waktu mengikuti. Walau tanpa bertemu, ingin tahu saat kamu sedang apa, bersama siapa, dan kamu di mana dan kita rindu siapa? Kita masih ingin tahu segalanya, tapi ego. Masih ingin.